Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya pada hari ini untuk slot Jom Jalan Cik Makan di Negeri Perlis. Saya bersiaran di Maulana Cafe di Kampung Gunung Medan, Perlis. Maulana Cafe ni dia menyajikan makanan dengan harga yang mampu milik lah, harga bajet, iaitu serendah RM2.50 saja. Dengan pemandangan daripada atas pokok, tinggi tu eh. Kalau anda tengok tu, ha tu tinggi tu. Jadi sambil-sambil makan bolehlah selfie di tempat yang tinggi. Memang menarik eh. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan video ni sampai habis. Check it out. Ini adalah kedai makan Maulana Cafe ni eh. Tu dia. Kalau kita tengok ada tempat makan yang tinggi tu. Jadi kita akan pergi tengok kat sana nanti eh. Wow. Menarik eh. Maulana Cafe ni dia berkonsepkan bangunan kayu eh. Kalau kita tengok tu. Di Maulana Cafe ni anda boleh memilih eh untuk makan di bahagian bawah ni yang berhawa dingin ataupun naik ke atas eh. Okey, jom kita naik ke atas tengok eh. Ruang makan di bahagian atas. Maulana Cafe. Untuk naik ke atas anda boleh meletakkan kasut di tempat ini sediakan ya. Ini adalah ruang makan di tingkat yang aras pertama eh. Wow, saya seolah-olah seperti berada di dalam sebuah kapal. Tempat makan dia luas dan unik. Lain daripada yang lain eh. Jom kita naik lagi. Ini adalah ruang makan di bahagian atas ni. Tapi yang ni belum tinggi lagi, ada yang tinggi lagi. Tu dia eh. Yang menarik tu kita boleh tengok pemandangan di bawah sana eh. Tu dia. Jom kita naik ke atas lagi. Ini adalah ruang makan di bahagian atas eh. Tu dia. Oh, angin dia sepoi-sepoi bahasa kat sini. Ruang makan dia pun luas dan tinggi. Siapa yang takut gayat memang anda tak sesuai lah duduk di bahagian atas ni. Jom turun, kita nak tengok pula ruang makan di bahagian bawah sekali. Ini pula di bahagian bawah. Jom kita tengok di bahagian bawah dia. Ini adalah ruang makan di bahagian bawah. Di bahagian bawah ni ruang makan dia berhawa dingin ya. Ceiling dia pun unik eh. Ini adalah makanan yang saya order hari ini. Semuanya RM2.50. Hari ini saya tak order banyak lah sebab saya datang seorang je. Takut tak boleh habis. Sebenarnya ada banyak lagi menu-menu yang lain eh. Okay, kita akan tengok apa yang saya order hari ini. Ini adalah mi kari. Ini adalah kotiau sup. Ini adalah favourite saya di Maulana ni eh. Nasi dengan rendang ayam. Dan untuk pencuci mulut, saya order sagu gula melaka. Dan air pula adalah air strawberry eh. Tu dia eh. Baiklah, saya nak cuba dulu nasi rendang ayam dia. Ni dia eh. Tu dia, nasi rendang ayam eh. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Dan ni antara favorite saya, memang sedap. Nasi kena ayam ni memang sedap. Dia punya rendang dia tu, rasa je, wow. Anda kena cuba sendiri. Kalau saya datang ke sini, yang ni memang yang wajib saya order lah. Tu dia mi kari dia. Wow, tengok pun dah menyiurkan eh. Okay, kita cuba. Sedap lah. Kuah kari dia memang mantap lah. Sedap. Cukup rasa. Memang layan lah. Memang terbaik. Anda kena cuba sendiri. Oh, puas lah. Baiklah. Ni pula adalah dia punya kuah tiaw sup. Kita nak cuba. Tu dia kuah tiaw sup dia. Rasa dia memang cukup eh. Dia tak terlalu masin, dia tak terlalu tawar. Okey. Oh, memang layan. Tu dia sagu gulung Melaka. Ni adalah favorite saya ni. Oh, memang layan lah. Untuk pencuci mulut, kita akan cuba pula sagu gulung Melaka. Sagu dia. Baiklah, bagaimana? Menarik kan? Tempat makan dekat sini cantik. Lepas tu dengan pemandangan yang indah eh? Anda boleh tengok suasana kampung di sini. Makanan dia pun sedap, murah, serendah RM2.50. Jadi mai ramai-ramai kita ke Maulana Cafe untuk support peniaga dan pengusaha Maulana Cafe di sini ya. Bagi siapa yang datang ke sini, saya akan letakkan link Google Map pada bawah video. Anda boleh rujuk di situ. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Mia Cari. Jumpa lagi. Terbaik.